and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Anak-anak muda yang berkobar dalam api Roh Kudus dan mereka cinta mati-matian per Tuhan Yesus dan akan melayani bangsa ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia Warrior Bride Revival 20 November 2018 jam 11 siang Hall 5 dan 6 ASBSD. Daftarkan dirimu di iwbr2018.org. Bicara tentang teknik produksi, kita masuk ke teknik produksi radio ya. Jadi kalau produksi radio ada 3 tahap. Yang pertama praproduksi, produksi lalu masuk ke pasca produksi. Nggak, Bu. Telat lagi, kemarin telat, sekarang telat. Telat terus. Udah dong. Kenapa? Kamu nggak suka sama saya? Bukan, Bu. Aduh. Alasan apa lagi? Macet, Bu. Macet lagi. Kemarin sendirian, sekarang bawa teman lagi. Besok teman-teman kamu bawa buat telat juga. Ya udah gini. Mau nilainya saya persulit. Atau yang kedua, mau push up. Ayo cepetan. Tapi hitungan saya ya. Ayo cepet. Satu. Satu seperempat. Satu setengah. Dua. Dua seperempat. Dua setengah. Tiga. Tahan. Ya udah duduk sana. Nggak lagi-lagi gue telat lah. Ya, jadi karena banyak yang terlambat, kita bikin peraturan aja ya. Mulai dari hari ini, kalau ada yang terlambat, push up 20 kali, oke? Tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun ya, Lewi. Duar Banten Youth Revival diadakan pada hari Jumat 26 Oktober 2018 pukul 23 hingga selesai di GBI Modernland. Pra IWBR diadakan pada hari Sabtu 27 Oktober 2018 pukul 19 di GBI Modernland. Yang mana? Statis kayak kemarin. Itu loh yang dosennya galak. Dos? Gue gak telat kan? Haleluya, gue gak telat deh. Aduh. Kebet banget telat-telat. Iya nih. Biasanya hobi kalau telat. Tapi ngomong-ngomong nih, saya mana? Mana ya? Bagian gue gak telat, biasanya telat. Tuh. Halo, selamat siang semuanya. Maaf ya tadi ada ini rapat dosen, jadi saya baru bisa nyampe ke sini deh langsung. Iya, iya dong. Iya. Kamu tumben gak telat? Iya nih, Bu. Iya. Ngomong-ngomong, Bu, saya mau nanya, Bu. Itu peraturan masih berlaku gak, Bu? Peraturan yang mana ya? Itu, Bu, yang ditulis. Berlaku dong buat kalian. Tapi untung gak ada yang telat, kan? Aman, ya. Ibu yang telat. Iya, kecuali saya dong. Saya kan dosen, ya kan? Yang bikin peraturan kan saya. Gak apa-apa lah. Ya. Kan tulisannya tanpa terkecuali. Iya. Itu kayaknya saya salah tulis aja kali ya. Saya cap betulin dulu. Bu, gimana kalau nilai-nilai kita semua ini dibagusin? Gimana? Gimana, Bu? Ya gak bisa lah. Udah di dalam sistem semua itu. Ya, Bu. Yeah. Bu. Kalau kayak gitu peraturan harus ditegakkan. Betul. Betul. Setuju.
peraturan itu jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Gimana nih Bu Dosen?